Hai kawan. Di sini diberikan dua buah kapal menarik kapal tongkang dengan dua utas tali. Sudut yang terbentuk oleh kedua tali tersebut ditanyakan. Jadi kalau kita lihat di gambar berarti sudut yang diminta adalah yang ini. Kita sebut saja sebagai sudut teta di sini. Dan di sini diberikan panjang dari sisi-sisi segitiganya. 212 dan 230 sisi yang mengapit dari sudut yang diinginkan dan 120 ini adalah sisi yang di depan sudut. Nah, kita dapat mencari dengan menggunakan aturan kosinus dengan menghitung cos tetanya. Langsung saja kita rumuskan. Nah, cos teta dari sudut yang mengapit ini dirumuskan berarti panjang sisi yang mengapitnya kita kuadratkan kita jumlahkan. Jadi jumlah kuadrat dari sisi yang mengapit dikurangin dengan kuadrat sisi yang lainnya. Berarti di sini sisi yang mengapitnya 212 kita kuadratkan, kemudian masing-masing kita kuadratkan, kita jumlahkan, kemudian dikurangin dengan panjang sisi yang di depannya dikuadratkan. Maka dikurangin dengan 120 kuadrat. Per dua kali dari panjang sisi yang mengapitnya. Jadi dua kali 212 dikali 230. Jadi lebih mudah kita mengingatnya dengan menggunakan prinsip ini. Maka di sini tinggal kita hitung berapa nilai cos tetanya dengan menggunakan kalkulator. Maka ini kita sederhanakan menjadi 907 per 1060. Maka untuk menentukan sudutnya theta kita gunakan kalkulator kita tekan shift cos maka akan muncul cos pangkat min 1 kita baca cos inverse kemudian kita masukkan angka 907 per 160 jangan lupa settingannya harus dalam derajat maka kita dapatkan besarnya sama dengan 31,17 derajat maka pilihan kita yang sesuai di sini adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.